Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akhirnya berhasil keluar dari tekanan untuk lolos ke babak final KOVO Cup 2024. Red Sparks menang usai dua kali tertikung dan harus tertinggal sampai set ketiga saat bersua juara bertahan, GS Chalte Soul Kicks. Pertandingan 5 set penuh harus dilalui Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan pada laga yang digelar di Tongyeong Gymnasium, Korea Selatan, Sabtu, 5 Oktober 2024. Red Sparks menang dengan skor 3-2, 23-25, 25-20, 23-25, 25-17, 15-10. Jalannya pertandingan. Red Sparks kembali tampil dengan skuad terbaik cukup dibuat kewalahan di awal-awal laga usai tertinggal 2 poin walau setelah sempat unggul pada skor 2-1. Percobaan serangan Megawati juga belum berhasil menembus pertahanan lawan, satu attack error dan satu service error bahkan yang dilakukan. Meski begitu, upaya Red Sparks menyamakan skor akhirnya berhasil pada skor 7-7 usai Pio Sungju memanfaatkan bola di depan net. Satu dorongan bola yang mengecoh dari Pio berhasil membawa Red Sparks berbalik unggul pada technical timeout pertama. Selepas jeda, pertahanan blok Red Sparks makin solid lewat penjagaan Vanja Bukilic dan Jung Hoyang yang berhasil mencetak dua block point untuk memperlebar keunggulan pada 12-9. Beruntung para pemain GS Chaltes melakukan 3 error berturut-turut yang berhasil membawa Red Sparks unggul dengan skor 16-11 pada technical timeout kedua. Red Sparks kembali menambah keunggulan menjadi 17-11 lewat bola quick Park Eun Jin, tetapi GS Chaltes mengancam usai berhasil mencetak 3 poin beruntun. Pelatih Ko Hee-jin mengambil jatah timeout pertama, upaya itu berhasil mencegah lawan menambah poin lagi setelah Megawati sukses mencetak poin pertamanya lewat spike keras. GS Chaltes sempat mendekat pada skor 18-19, tetapi Red Sparks yang lebih hidup dari lini serang posisi 4 lewat Vanja Bukilic berhasil menjauh lagi pada skor 23-20. Namun, GS Chaltes berhasil menyamakan kedudukan setelah 2 error Bukilic ditambah servis AC dari Gisele Silva untuk mengubah skor sama kuat 23-23. Mimpi buruk Red Sparks di akhir laga benar terjadi, GS Chaltes berhasil mencetak 5 poin beruntun untuk merebut set pertama walau sempat tertinggal dengan skor 11-17. Pada set kedua, GS Chaltes mampu membuka keunggulan 2 poin. Tetapi, respons cepat dari Red Sparks usai mampu membalikkan keadaan untuk balik memimpin pada skor 10-6. Opsi serangan utama Red Sparks masih bertumpu ke posisi 4 yang ditempati Bukilic dan Pio Sungju, sementara posisi 2 yang diisi Megawati sebagai variasi serangan. Red Sparks makin percaya diri usai berhasil melakukan blok terhadap serangan Gisele Silva dan unggul 17-10 hingga 20-12. Penampilan Megawati mulai mencair sejak set kedua usai berhasil mencetak 5 poin melalui bola serangan. Red Sparks mendapatkan set poin duluan dengan skor 24-16, tetapi kembali harus kecolongan 4 poin setelah spike keras Megawati berhasil diblok oleh lawan. Kemenangan Red Sparks akhirnya baru datang karena service error lawan. Pada set ketiga, duel berlangsung alot di awal usai kedua tim berbagi skor 5-5, hingga dua servis AC berturut-turut dari Megawati membawa Red Sparks unggul 8-5 pada technical timeout. Keunggulan Red Sparks berlanjut sampai skor 14-10 yang 2 poin terakhir berkat spike keras Megawati. Namun, GS Chaltes berhasil menyamakan skor lagi menjadi 14-14, sebelum 2 poin dari Pio Sungju membawa Red Sparks unggul pada technical timeout kedua. Red Sparks mampu menjauh dengan unggul 5 angka pada skor 20-15, tetapi mimpi buruk kembali didapat usai GS Chaltes balik memimpin menjadi 23-21. Untuk kedua kalinya, Red Sparks gagal mempertahankan keunggulan dan harus kembali tertinggal. Ke set 4, Red Sparks berhasil memimpin dengan skor 8-3 pada technical timeout pertama. Namun, penyakit kembali hadir saat Red Sparks gagal mempertahankan keunggulan usai lawan menyamakan skor menjadi 9-9. Rotasi akhirnya dilakukan di lini serang dengan memasukkan Lee Seonwoo yang ternyata upaya tersebut berjalan lancar. Satu servis AC Lee Seonwoo bahkan berhasil memaksa laga berlanjut sampai set terakhir. Berlanjut ke set pamungkas, Red Sparks berhasil unggul dengan skor 10-5 berkat 3 servis berantai dari setter, An Yerim. Poin kemenangan Red Sparks akhirnya diraih Megawati yang memanfaatkan bola tanggung. Selain itu, capaian yang mentereng didapat oleh Megawati. Ia berhasil menyabet gelar MVP pada laga ini. Meski sempat melempem di 2 set awal, ia akhirnya membayar lunas hal tersebut. Dengan ini Red Sparks menunggu lawan antara Ib Altos dan Hyundai Hillstate. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient.
Kemenangan IBK Altos atas Pink Speeders menjadi berkah bagi Red Sparks. IBK Altos berhasil mengalahkan Pink Speeders dengan skor 3-1, 25-18, 14-25, 25-23, 25-21, pada Jumat, 4 Oktober 2024. Hasil ini pun memastikan IBK Altos akan menemani Red Sparks di babak semifinal Kovo Cup 2024 sebagai juara dan runner-up grup B. Kedua tim ini pun akan menghadapi GS Chaltes dan Hyundai NC Hillstate di babak semifinal Kovo Cup 2024. Sebenarnya, Red Sparks sudah lebih dahulu memastikan posisi di semifinal setelah menaklukkan IBK Altos dan Pink Speeders. Namun kekalahan Red Sparks dari tim Jepang, Aranmar Yamagata membuat tim asuhan Ko Hejin mengakhiri grup B sebagai runner-up. IBK Altos pun secara tak langsung menyelamatkan Red Sparks dari juara bertahan Velik musim lalu, Hyundai ENC Hillstate. Sebelumnya, GS Chaltes berhasil menjadi juara grup A setelah menyapu bersih babak fase grup diikuti oleh Hyundai ENC Hillstate. Dengan hasil tersebut, maka bagian untuk babak semifinal pun sudah terbentuk. Dikutip dari laman resmi Kovo, di babak semifinal ini akan berlangsung pada Sabtu, 5 Oktober 2024, besok. Pada laga pertama, GS Chaltes akan menghadapi Red Sparks pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan pun akan dilanjutkan oleh IBK Altos melawan Hyundai ENC Hillstate pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bermain satu laga saja, setiap pemenang dari laga ini akan bermain di final Kovo Cup yang akan berlangsung pada Minggu, 6 Oktober 2024, mendatang. Berikut jadwal Kovo Cup 2024. Semifinal, 5 Oktober 2024. Pukul 11.30 WIB, GS Chaltes versus Red Sparks. Pukul 14 WIB, IBK Altos versus Hyundai ENC Hillstate. Final, 6 Oktober 2024. Pukul 11.30 WIB, Winner A versus Winner B.